Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk. Oke, guys, ini adalah ikan yang kita dapat pancing hari itu. Oke, nah, jadi kita nak masak ikan ini. Oke, anak saya request mau makan ikan goreng, jadi kita akan goreng ikan kerapu ini nanti, guys. Oke, guys, jumpa lagi di channel saya, Ewa Channel. Jadi hari ini saya nak menyiang ikan, sebab nanti kita nak masak ikan. Oke, saya sudah asah pisau ini dari tajam, guys, supaya senang kita potong-potong nanti. Ikan yang telah kita dam tadi. Ini kena siap, kan? Buangkan dulu ni. Ini sisa. Okay, guys, ini dia ikan kerapu. Nanti kita nak potong, lepas tu kita nak goreng ikan kerapu ni. Okay, kita buang bahagian ini, guys, yang tajam ni. Okay. Sama juga bahagian ini. Okay, kita akan potong dia berketul-ketul, guys. Okay, itu pula lah. Kalau kamu orang suka makan kepala dia, kamu bawa. Kalau tidak, potong sampai di sini, tinggalkan kepala dia, buang. Tapi saya suka makan kepala lah, kepala ikan kerapu. Okay, guys, kita potong dulu. Okay, nanti kita nak goreng ikan ni, guys. Ini permintaan anak saya, dia nak makan ikan goreng. Okay, guys, kita akan masak ikan kerapu goreng garing. Simple saja, guys. Okay, guys, ini dia ikan yang telah kita potong tadi. Okay, kita guna mesin lah. Kalau kita tidak guna mesin, kita pukul pakai manual pun boleh juga. Okay, guys, ni
kita pukul telur ini sehingga jadi seperti ini. Oke, selesai. Kemudian oke guys, hari ini saya dibantu oleh Nut Channel guys. Dia akan masak ini goreng ikan kerapu rangup. Tengok apa kejadian dia nanti. Oke guys, sekarang kita nak goreng ikan kerapu ini. Oke, ini telur yang putih, telur yang telah kita pukul sehingga naik seperti ini. Kemudian ini dia, kita akan goreng menggunakan tepung inilah. Oke guys, oke, ini rupa dia. Kita tuang ikut banyak mana yang kita nak pakai lah untuk kita golek-golekkan ikan tu nanti. Jadi barang kita sudah ready, kita panaskan minyak. Oke, kita panaskan minyak. Kita pakai minyak yang banyak. Oke, agar tidak melekit pada kuali. Kami kita tak perlu masak terlalu lama guys, nanti dia overcook jadi kedasak. Oke, nampak gayanya kita punya ikan ni sudah green guys, sudah masak. Jadi kita akan angkat lah. Kosong dulu. Kalau kalian aku ya. Oke guys, kita rasa dulu guys. Oke guys, ini kita punya ikan tadi sudah masak. Dia memang rupa dia begini. Kali tengok macam ayam goreng, tapi ini adalah ikan kerapu yang saya pancing hari itu. Saya masak goreng atas permintaan anak. Ni yang minta ikan goreng kan? Okay, kita rasa dulu guys. Kita rasa dulu ini ikan ni masih panas. Aduh panas. Kita cari yang sejuk sikit ni. Okay guys. Ini pas. Ini dia guys. Oi. Saya pasti anda dapat bayangkan macam mana rasa ikan ini. Sebab ini menu yang simple. Cuma yang saya nak kongsikan di sini adalah ikan dia memang masih terasa sedap sebab masih fresh. Ikan yang dipancing sendiri
baru-baru ini, okey. Dia tidak terlalu lama disejuk bekukan di dalam peti ais. Jadi isi dia memang rasa sedap lah guys. Okey. Masih fresh lagi. Oi, aku tak pun. Dekat mam. Ha, anak saya peminat ikan goreng. Dan juga dia peminat kerapu. Okey, nanti kita akan masak lagi kerapu, masak macam mana. Nah. Sedap. 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 Mak. Sedap tak? Sedap tak, Mak? Sedap tak. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Sekian dulu video saya untuk kali ini. Jumpa lagi di video-video yang lain. Mungkin saya akan bawakan perkongsian macam mana saya masak ikan dengan berlainan cara masakan dan menunya. Okay, terus menonton dan support our channel. Bagi anda yang baru menemui channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay guys, jumpa lagi di video-video akan datang. Bye bye. Nak berada? Mel pengai mo? Kai? Kita makan, kena mencah lagi. Mereka mencah cocok. Kau mudah kenyang. Mencah. Kau orang yang mencah. Aku tak ikut. Stop. Ini orang yang peminat ikan goreng, bukan? Nak hangatnya? Nak hangatnya? Sedap kah? Sedap. Ikan apa? Ikan apa tu? Ke? Hah? Rap? Rapu. Ikan apa? Kerapu. 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 Kerapu.